kesehatan dulu ya. Iya. Setelah itu doa teman. Terima kasih teman-teman. Jadi mulai 1 September kemarin pemerintah telah validitas data ini penerima BLT sehingga BLT ini benar-benar tepat sasaran, Bu. Kita tiap bulan memperbaiki data. Jadi daerah memasukkan, kemudian kita perbaiki, kemudian juga kita cross-check dengan data kependudukan. Okay. Karena kan ada yang meninggal dan sebagainya. Itu setiap bulan. Jadi setiap bulan saya membuat SK data untuk perbaikan.